Alah macam anak-anak lah. Anak-anak dalam 5 orang ni macam-macam kan. Tapi sayang tak? Semua sayang. Ada seorang tu dia jumpa saya ni. Tapi masa tak boleh sembang banyak sangat. Sebab sampai pukul 11.30. Sikit aja. Ada orang tu dia kata, ustaz baru saya tahu. Rupa-rupanya mak ayah kita ni dia bohong. Saya kata, bohong apa? Mak ayah kita ni ustaz. Dia sayang 2 je. Daripada adik-beradik kita. Saya kata, mana? Yang pertama dia sayang adik bongsu kita. Yang kedua dia sayang antara anak-anak dia yang sakit aja. Ha, yang kalau kita tak jadi bongsu, jadi sulung, jadi angah ni. Lepas tu tak sakit. Ha, dia mana sayang? Saya pun diam je lah, tak nak komen. No comment. Betul ke puan-puan? Dia tanya, dia kata mak kita. Mak kita ni bukannya sayang sangat kat kita pun. Dia sayang masa sakit aja. Ha, kalau macam tu jadi sakit aja lah. Jangan jadi saya. Wallahualam. Ya. Tapi Allah Ta'ala dia tahu. Tapi mak ayah ni dia tahu perangai anak-anak yang ni macam ni. Macam. Tapi semua dia sayang. Bahkan kalau dia beli baju, semua dia beli baju raya. Bukannya nak marah tu dia tak beli baju raya kan. Sama aja. Dia masak untuk semua. Begitulah Allah Ta'ala mencipta alam semesta. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah mencipta kamu. Khalaqa lakum untuk kamu. Ma segala apa yang ardi dalam muka, di atas muka bumi. Jami'a semuanya untuk kamu. Tak kira kamu kufur, kamu syirik. Allah sayang sebenarnya. Tapi dah nampak. Kita tak nampak kasih sayang Allah. Kerana apa? Kerana melihat kasih sayang bukan dengan mata zahir. Dengan mata hati. Kerana sayang dan cinta itu di hati. Tanda Allah mencintai kamu ialah dia menzahirkan dan menciptakan kamu dalam keadaan yang sempurna. Yang cantik, yang indah tadi. Mana bukti Allah cinta dan sayang pada kita? Lihatlah Allah cipta kita. Fi ahsani taqwim. Ahsan. Bukan hasan. Ahsan. Yang terindah, yang tercantik. Cuma cantik itu berbeza-beza. Ya? Betul ya? Ada orang cantik pada apa? Pada hidungnya. Ada orang cantik pada matanya. Ada orang cantik pada kulitnya. Contoh, bila mana di saat kita bertemu dengan Allah. Allah, salah satunya Allah sediakan apa di syurga? Hurun Ain. Apa makna Hurun Ain? Tak tahulah ustaz kita terjemah bidadari. Dan ada juga pelayan-pelayan yang melayani kita. Namanya Wildan. Wildanun Mukhaladun. Muda-mudi yang mukhalad, yang kekal umurnya. Sentiasa cantik. Tidak tua dan sebagainya. Baik, apa makna hur? Hur ini merujuk kepada kulit yang cantik. Apa makna ain? Daripada ainun, uyun. Daripada mata yang cantik. Rupa-rupanya bidadari yang Allah sediakan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah kulitnya cantik. Dan matanya cantik. Dan indah pada mata, pada pandangan mata. Baik, apa yang saya nak cerita bukan nak cerita bidadari, bukan nak cerita hurun ain. Cantik itu pada mata kadangkala, pada mulut kadangkala, pada pipi kadangkala. Saya minat kat dia kat pipi dia aja ustaz. Tak tahu. Saya kata apa masalah pipi dia? Tak tahulah, saya tengok cantik. Okey, kahwin jelah dengan pipi dia. Kan ada orang kahwin kerana kecantikan matanya. Dan ada juga orang kahwin kerana kecantikan akhlaknya. Pada diri seorang insan itu. Okeylah. Selesai. Maka apa yang kita nak bagi tahu bahawa mana bukti Allah cinta kepada kita? Allah zahirkan, Allah cipta dan Allah hidupkan kita. Dalam bentuk sebagai seorang insan yang paling cantik pada rupa dan bentuknya. Nak banding dengan makhluk yang lain. Sekiranya dia tidak mencintai kamu. Ya, kata Syekh. Nescaya dia tidak akan mencipta kamu. Dan menjamin akan rezeki kamu. Ni kalau orang tanya lagi, ya ke ustaz, Allah cinta pada kita. Kalau sekiranya Allah tak cinta pada kita, Allah tak akan cipta kita. Ya, kadang-kadang di kalangan kita ni menyusahkan aja. Betul? Betul tak? Menyusahkan diri sendiri, menyusahkan orang lain. Betul ya? Tapi kenapa Allah tahu? Allah tahu tak perangai kita? Allah tahu. Sebelum Allah cipta kita, Allah dah tahu dah. Yang ni perangai macam mana? Panas barah. Yang ni tak sabar-sabar. Yang ni hilang terus sabar. Allah tahu tak? Allah tahu. Tapi kenapa Allah cipta juga kita? Sebab Allah sayang pada kita.